Hai, aku Zahir. Khabar Boom ialah rancangan di mana aku akan review semua video yang korang hantar untuk Bakat Awesome Malaysia. Macam kat pintu ni, if you awesome, do not use this door. Nampak tau? Tapi macam aku memang aku berbakat dan aku awesome, aku akan guna pintu ni. Tak apa, aku ada tag. Jom. Diorang tak letak minyak pintu ni. Inilah officer TV. Hipster kan? Ha, ni apa TV semua orang nampak. Tapi orang tak ada sebab semua orang pergi lunch. Hey, hi. Saya Zahir. Oh. Semua tak ada bro. So, tinggal aku yang cameraman je. Semua benda aku buat lah. Lampu aku on. Mic aku pun. Cameraman monitor. Hello. Alamak mana ni? So, tanpa membuang masa, jom kita mulakan Khabar Boom. Video yang pertama daripada Zaim Ahmad. Freestyle bola bro. Aku memang dah lama tunggu. Ui, terror siut. Macam Ronaldo bro. Ha, dia ikut lagu bro. Shuffle lu. Dia ada kat biri. Aku ingat dia duduk je. Ingat macam nak tahan buang air. Macam ni lah yang aku suka. Baru ada bakat. Kalau korang main tenis, kalau korang main golf, ada bakat timba-timba bola golf, hantar kita orang. Malaysia ni banyak bakat. Tiakut video daripada Izzat Firdaus. Dia punya bakat menyanyi. Menyanyi ramai orang hantar sebenarnya. So, apa ke benda ni? Dia kelakar tapi bukan level aku punya kelakar. Dia kelakar. Tapi tu lah macam aku cakap, bakat kau bukan menyanyi. Bakat kau masuk raja lawak. Bagus. Kalau korang rasa korang macam ada bakat yang korang rasa bakat tapi sebenarnya bakat tu benda lain, silalah hantar. Aku suka video macam ni, menghiburkan. Kalau aku rasa terhibur, aku rasa judi-judi pun rasa terhibur juga. Sebenarnya benda ni dia team effort sebenarnya. Bukan kau seorang, member kau tu pun bakat dia tu ingat senang ke? Feature lah dia sekali, jangan selfish. Video yang ketiga, minggu pertama kita dah tengok Iskandar Zamri, dia buat beatbox yang tu. Minggu ni pun dia ada juga pesaing dia, nama dia Raja Nazrin. Beatbox tanpa buka mulut, dia buat gerakan muka je. Ingat senang, dia buat bunyi pakai otot. Tak, okay, kita tengok eh. Seram sebenarnya, seram. Dia ni kalau macam malam Jumaat kan, kau jangan jalan-jalan dengan dia lah kat tempat gelap. Sebab dia relax je, tapi kau dengar bahaya bro, bahaya. Serius. Ya, aku rasa aku boleh lah. Aku rasa aku boleh tu. Aku tak boleh. Video nombor 4. Okay, ini daripada Aidil Aizat. Video dia menyunting video. So, bakat dia editing video ke apa? Okay, kita tengok. Kita tengok eh. Do not push. Serius nampak. Thank you for pressing the self-destruct button. Aku tak faham most of the video lah. Aku rasa kalau kau beginner, power gila lah sebenarnya. Tapi kalau kau dah edit dah lama, agak mengecewakan lah sebenarnya. Aku tak terror edit tapi aku rasa aku lagi terror sikit. Okay, aku rasa aku dah tengok lagi sekali. Sebab tadi aku macam tak pay attention. Okay, do not push. Aku faham. Rupa terbentuk bro. Geram! Kau nak tengok aku buat lagi? Letak bom sini! Tapi ideal, kita ada lagi seorang. Hantar video sama juga. Bakat pun yang sama. Nama dia, Sofian Abdullah. Menyunting video. Jom kita tengok. Kau tengok ni, aku ada komen tu. Kau suka semangat ni. Rasa dia ni ada kat Instagram tau. Sofian96 ni. Power dah dia ni sebenarnya. Tapi kenapa dia hantar kat sini? Tak lah. Kalau aku ada, aku takut sikit lah. Tapi bagus mamak ni. Jauh kah? Aku suka. Video ke-6, Alif Firdaus. Sebelum aku tengok video dia, aku nak bagi tahu korang yang korang tengok result dekat her.tv tu, itu bukan final. Walaupun korang kosong, keep on undi. Yang ada tu, siapa paling tinggi top 12 tu akan dapat kelebihan Aizat dengan Sherry untuk tengok dulu. So, nanti korang ada advantage. So, undi lagi. Okay? Kita sambung tengok ni. Bakat dia menari. Aku rasa aku lagi suka dengan muzik dia daripada dia menari. Okay, tapi power lah. Ke lagu dia power? Lagu dia power. Alif Firdaus, video ni best. Dia seminit, lagu best. Bila kau pakai baju sama color dengan dinding belakang, badan kau macam hilang, macam kepala je gerak. Macam hantu langsung. Aku pula takut.
kau pakai baju labu sikit ah. Macam gemuk kan. So macam lemak everywhere. tak. Okay. Aku tak boleh buat bro. Aku rasa kalau aku buat ni, aku tak single look sekarang. Alif Fidaus, kau ada pesaing ah? Kita ada lagi satu video menari. Nama dia orang AP Squad. Oh, yang belah kiri ni. Dia ada buat kamera pusing-pusing ke bro? Tapi bila dekat, nampak macam benda tu, koreo tu ada macam salah kan. Kau tak tahu apa nak cut. Kalau macam korang dua orang, macam dua orang nak menari sama-sama lah sebab gang lah. Aku rasa at least pastikan muka sama-sama handsome. Macam ni tak balance sebab Ahmad seorang tu handsome, Ahmad seorang lagi tu handsome enggak. So seorang dah ada dua, yang grup dua orang dah ada dah. Korang takkan tak ada geng-geng yang 6-7 orang menari ramai-ramai? Entah, best apa tu ramai-ramai. Takkan nak tunggu showdown lagi kot. Video nombor 8, Danish Aiman. Dia hantar video menyanyi. Aku rasa banyak sangat orang menyanyi ya bro. Tapi kan kalau aku tak review kan kata pilih kasih pula. So apa kata aku tengok je lah. Oh, menyanyi orang kahwin. Lagu favourite. Aku nak cakap something pasal orang yang menyanyi dekat kenduri kahwin. Kebanyakan orang yang menyanyi kenduri kahwin ni memang suara sedap bro. Cuma dia orang tak suka nyanyi depan TV sebab dia orang malu. Aku rasa dia pun malu sebenarnya, tapi kawan dia macam dah jali kan shoot dia. Ha, lepas tu kawan kau tu buat tempat tu gelap ah. Mesti aku tunjuk kau. Lampu macam ni bro, boleh adjust. Kan tahu kau ni. Mak, kau tak pun beli lampu Kalimantan kat rumah. Letak kat belakang. Nyanyi. Hey, lagi satu video. Lagi tu menyanyi gak? Muhammad Rafi. Apa ni? Tak tengok kabar boom nombor 2 ke? Kan dah bagi tahu. Hantar video straight lah. Kan dah susah. Ini tengok kat laptop boleh pusing. Kalau judge tengok dekat pakai projector, kepala dia kena macam ni. Dia nyanyi kat karaoke bro. Aku suka pelakon tambahan kat belakang tu. Ha, dia sedap. Sedap sampai member belakang dia tertidur. Kalau betul-betul nak tunjuk boleh nyanyi, letak kat bilik bro. Set up kamera cantik, letak lampu, audio bagi okey, nyanyi. Karaoke ni memang benda. Tapi muka dia ada muka selebriti lah. Dah habis dah. Banyak gila video review hari ni. Aku just nak bagi tahu yang aku ni bukan juri dan macam ni. Aku sebenarnya dibayar untuk dibenci. So kalau orang benci aku, maknanya I did a good job lah. Bos aku happy lah dengan kerja aku maknanya kan. So jangan lupa episode yang pertama tak lama lagi. Aku nak gerak. Bye. Ini aku nak balik. Ada last. So bagi aku tengok last. So memang tak boleh balik lah. Kena tengok dulu boleh balik. Triple viral music cabin crew. Diorang tak last minute eh. Aku answer mak. Ni apa ni? Alamak. Ketak lah ni. Eh, gempak kan ni? Kau tak rasa dia gempak? Pasal buat dorang? Kau pekak ke apa? Okey, tak apalah. Sebab korang awesome, aku rasa korang memang berbakat. Korang hutang aku dengan Andy air 2. Okey, jumpa korang next time. Bye.